Masih Salah ataupun geng apa ni, Baju Merah. Ahli UMNO ni ada dekat 3 juta. Tapi kalau segelintir ahli UMNO, mungkin dalam 100 orang, dia bertindak demikian, bolehkah kita kata dia sebagai budaya UMNO? Tak boleh. Mana mungkin tindakan segelintir itu dianggap sebagai refleksi kepada sikap UMNO? Tak boleh. Berjuta lagi ahli UMNO yang tidak terlibat dengan perkara itu. Ya. Jadi untuk kita nak, orang kata apa, cap terus kata UMNO tu sokong violence, sebabkan oleh tindakan 100 orang itu, tak boleh. Begitu jugalah macam PKR pun, dia punya pemimpin pun ada yang kena dakwa. Tapi bolehkah kita kata perangai ahli PKR semua gitu? Tak boleh. Jadi saya ingat tuduhan yang dibuat yang mengatakan bahawa kita ni menyokong violence sabitkan oleh tindakan beberapa orang, itu tidak adil lah. Ya? Kita kena ambil kira majoriti yang tidak bersikap demikian. Ini orang macam saya, saya tak buat itu. Tapi mulut celupa biasalah kan. Saya tak ada sentuh orang, saya cuma jawab je. Tapi kalau sakit hati, okeylah. Berarti saya pun bercakap sebagai responding kepada apa orang kata tentang saya ataupun tentang UMNO. Parlimen adalah tempat yang penuh, orang kata apa, penghormatan yang harus kita beri. Malah ahli-ahli parlimen pun dipanggil ahli yang berhormat. Jadi parlimen itu tempat yang sepatutnya dihormatilah. Jadi saya tidak setujulah dengan apa yang telah berlaku. Itu kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab, sama ada pihak di parlimen, pihak parti ataupun pihak polis. Saya rasa mereka akan membuat penyiasatan, dan kita memang syorkan kalau mereka telah melakukan kesalahan, patut di apa, dibuat dibuat charge tuduhan dan jawab dalam dewan, dalam mahkamah. No excuse, even though it's from my party, no, nobody is above the law.